request, kita mau ngerjain nomor 7 dulu ya. Garis X tambah Y sama dengan 2 menyinggung lingkaran berikut nih, lingkaran ini ya. Maka nilai Q-nya berapa? Nah, kalau dia menyinggung persamaan ini harus sama dengan persamaan ini. Kan dia menyinggung ya, berarti dia menyentuh. Nah, ini persamaannya saya mau bikin X sama dengan, terserah sih, suka-suka aja mau bikin X sama dengan aku mau bikin Y sama dengan ya. Berarti saya bikin Y sama dengan deh ya, Y sama dengan dari ini, jadi 2 min X ya. Nah, persamaan ini saya substitusiin ke persamaan lingkaran ini ya, substitusi. Nah, X kuadrat plus, nah Y nya ini kita ganti sama ini, Y nya jadi 2 min X kuadrat ya, min 6X ya, min 6X min 2Y min 2. Nah, Y nya kita ganti lagi sama ini, 2 min X Y nya plus Q sama dengan 0 ya, kita substitusiin. Jadinya ini X kuadrat plus, ini kan kalau dikuadratin jadi X kuadrat min 4X plus 4 ya. Ini nggak saya jelasin prosesnya, seharusnya udah bisa ya, 2 min X dikuadratin min 6X ya, ini kali masuk min 4, min 2 kali min X jadi plus 2X plus Q sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. Ini min 4X min 6X jadi min 10X ditambah 2X jadi min 8X plus 4 sama min 4 habis, plus Q ya, plus Q sama dengan 0. Nah, ada syarat menyinggung ya. Syarat menyinggung itu diskriminan harus sama dengan 0. Diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC sama dengan 0 ya. Ini A nya ini B, ini C ya. B kuadrat, B nya aja kan min 8, kalau dikuadratin, kalau dikuadratin min 8 jadi 64 min 4. A nya ini kan 2, C nya itu Q sama dengan 0 gitu. 64 pindah deh ke kanan jadi min 64, ini kita kali nih, jadi min 4 kali 2 kali Q min 8Q, berarti Q nya sama dengan min 64 dibagi min 8 sama dengan 8. Jadi jawabannya Q itu 8 ya. Terus untuk nomor 8 sama persis caranya ya, ya sama persis. Jadi saya nggak jelasin, dicoba ya, nanti kalau misalnya nggak ngerti tanyain aja di Instagram saya nomor 8 ya. Nah, saya mau ngerjain nomor 9 nya nih.